Rumor terbaru datang dari playmaker Semen Padang FC Flavio Bex menjelang Liga 1 musim 2020. Klub ibu kota Macan Kemayoran tertarik membawa playmaker asal Brazil tersebut ke Persija musim depan. Bahkan sang pemain mengaku sudah dikontak oleh Ferry Paulus minggu ini. Namun sang pemain masih menyatakan dia bisa saja bermain di mana saja. Dalam hal ini Persija tidak sendirian berburu pemain yang pernah bermain untuk Bayangkara FC tahun lalu. Pemain yang pernah berkiprah di Liga Malaysia itu pun menyatakan ingin bermain di klub besar jika bermain di Liga 1 Indonesia. Flavio sendiri sekarang sedang berlibur di Brazil sambil menunggu Liga musim 2020. Semua sepenuhnya diserahkan ke agen untuk masalah kontrak ini. Setidaknya PSIS dan Persija harus merogoh kocek sebesar 3,4 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa pemain stylist ini. So, kira-kira siapa yang akan mendapatkan kontrak pemain satu ini? Silahkan di komen.